pagi ini saya mau ke arah Jurora ya, mau ke tempat area pemakaman ya, pemakaman Kristen yang baru. Nah ini saya sudah berada di Jalan Kelam ya. Jalannya sudah mulus ya. Ini mulus sekali. Kalau ke sana terus sampai ke Galam, ke Petisibau. Kalau ke sana itu ada ke Jurora 2 ya. Situasinya masih banyak pohon-pohonan ya kalau di kota Sintang ini. Nah ini adem, mungkin kalau di kota besar susah dapat seperti ini ya, jalan-jalan seperti ini. Ini jembatan Jurora. Nah, di sini biasanya banyak anak-anak muda santai-santai nongkrong kalau sore hari ya. Ini jembatan Jemela, Mak. Bukan jembatan Jurora, jembatan Jemela namanya. Nah, ini dia. Kegiatan saya pagi ini mau ini ya, ikut rombongan pemakaman salah satu anggota gereja ya, satu gereja yang saya sebenarnya gereja ya, pemakamannya di Jora. Cuma ini rombongannya sudah duluan atau masih di belakang, saya juga kurang tahu ya. Ini jalan berbukit-bukit. Hello.
sudah tanpa Bukit Kelam ya. Ini bukit dijuluki sebagai batu terbesar kedua di dunia ya. Ada satu batu yang lebih besar di Australia. Nah ini konon disebut sebagai batu terbesar nomor 2 di dunia. Karena ini memang bukit batu ya. Jadi dia bukan tanah-tanah begitu, dia memang batu gitu. Besar sekali itu Bukit Kelam. Adalah salah satu destinasi wisata di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Sudah sampai di simpang 4 Jorora. Jadi kalau terus kita ke Kelam, tapi saya ambil ke arah kiri ya. Simpang 4 Jorora. Ini ke kiri. Ini salah satu gereja Kemenjil juga, Kemenjil Jorora ya. Masih belum selesai. Gembalanya Vikaris Ibrahim Boji. Ya, kita terus ya guys. BTN.
kayaknya ya. Selamat sore deh. Ya, cara pemakamannya.